Pemerintah Kota Banjarmasin meluncurkan klinik terapung Baiman Minggu 15 September. Klinik ini adalah salah satu inovasi pelayanan kesehatan berbasis kapal untuk menjangkau masyarakat Banjarmasin khususnya yang berada di bantaran sungai. Pelayanan kesehatan perdana diberikan kepada warga bantaran sungai di Kampung Hijau, Kelurahan Sungai Bilu, Banjarmasin Timur pada acara peluncuran ini. Nantinya akan tersedia fasilitas kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, antara lain pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan kesehatan anak dan ibu hamil, serta sarana edukasi kesehatan kepada masyarakat. Klinik terapung Baiman ini adalah kolaborasi Pentahelix antara Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin bersama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat ULM. Pada momentum ini, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menerangkan operasional klinik terapung kedepannya akan dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan para mahasiswa kedokteran yang mengikuti program pengabdian masyarakat. Klinik terapung ini setiap saat nanti berjadwal akan melayani sekaligus juga untuk praktek bagi mahasiswa-mahasiswi lulus kedokteran yang akan praktek ke masyarakat atau pengabdian masyarakat. Nah, mudah-mudahan di hari jadi Kota Banjarmasin yang Kampas 98 ini kita juga sudah meluncurkan klinik terapung Baiman sehingga bisa melayani masyarakat warga di sepanjang sungai terutama. Untuk sementara ini memang penjadwalan masih bersifat insidental yang awalnya nanti akan kita inisiasi bekerja sama dengan kegiatan bakti sosial dalam rangka Disnatalis Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta hari jadi Kota Banjarmasin. Untuk kegiatan hari ini yang berhadir ada 10 orang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, kemudian ada 1 orang dokter dan 3 orang tenaga kesehatan masyarakat untuk edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Ia menambahkan keberadaannya klinik terapung Baiman diyakini memungkinkan petugas kesehatan menjangkau wilayah-wilayah terisolasi yang tidak memiliki akses mudah ke rumah sakit atau puskesmas. Tim medis yang tergabung dalam klinik terapung Baiman terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan yang diberikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Tohir, Kantor Berita Antara, mewartakan.